Let's make it slow. Assalamualaikum, hello gengs. Welcome back to another videos in this channel. So, sebelum video ini dimulai, aku mau mengucapkan dirgahayu untuk Indonesia yang ke-71 tahun. So, semoga negara kita ini makin maju. Pokoknya yang terbaik aja untuk Indonesia. So, hari ini aku mau ngebuat video yang specially untuk Indonesia. Jadi di sini aku mau ngebuat slime dengan tema merah putih. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tanya, kenapa sih ke harus slime, gak bikin yang lain aja? So, aku pikir karena YouTube channel aku itu hampir semuanya slime, jadi ya udah aku pengen ngebuat slime dengan tema ini. So, kalau kalian mau tau gimana caranya, tontonin terus. Oke, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah clear glue, white glue, biosoft, sabun cair, body lotion, shampoo bayi, dan gom. Nah, untuk alat-alatnya kita butuh mangkuk, spatula, dan sendok makan. Oke, tahap pertamanya kalian tinggal tuangkan clear glue-nya. Di sini aku pakai sekitar setengah botol. Lalu aku masukkan white glue atau lampflux. Aku pakai 2 sendok makan. Jadi di sini aku lebih ngebanyakin si clear glue-nya. Setelah itu kita aduk hingga merata. Pokoknya aduk sampai nggak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nah, karena aku ngerasa lempok vinilnya kurang, jadi aku tambahin lagi. Dan aku aduk hingga merata kembali. Tahap selanjutnya kita masukkan sabun Biore. Ini aku pakai yang kayak bekasan di itunya aja sih, kayak apa selangnya gitu, jadi nggak terlalu banyak. Lalu aduk hingga merata. Tahap selanjutnya kita masukkan biosoft. Biosoft ini kalian bisa beli kayak di supermarket gitu, kayaknya juga ada. Dan di sini aku makainya nggak terlalu banyak, cuma sekitar 1 sendok teh aja. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya aku masukkan shampoo bayinya. Ini aku pakai ya ala-ala aja lah, cuma sedikit, cuma biar slime-nya itu kayak lebih glossy gitu. Terus selanjutnya aku masukkan body lotion. Aku pakai body lotionnya sekitar 2 sendok atau 1 sendok makan. Lalu kita aduk hingga merata. Terus sini kan karena aku mau bikin warna merah dan putih, jadi di sini adonannya aku bagi 2. Jadi nanti yang satu untuk dikasih warna merah dan yang satu tetap putih. Di sini aku bagi 2, aku samain aja takarannya, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit. So ya, sekarang aku mau masukin pewarna merah. Jadi pewarna merah ini itu emang teksturnya dia itu agak ke watery gitu. Jadi aku banyakin makainya. Kalau misalkan yang kental kan kita bisa pakai beberapa tetes aja, tapi kalau ini emang bener-bener butuh sebotol gitu. Aku aduk hingga merata. Dan tahap terakhirnya tinggal kita kasih gom. Nah, tapi kasih gomnya itu sedikit, aduk sedikit, aduk sampai menggumpal. Ya ampun, tangan aku tuh kayak udah habis kayak ngapain. Nah, selanjutnya kalau yang putih kita nggak perlu ngasih warna lagi dong, dan kita langsung tinggal kasih gomnya aja. Ini sama, kita kasih gom, aduk sampai dia menggumpal. And ya, ini dia slime-nya. Dia teksturnya enak banget, stretchy, holdable, glossy, dan pokoknya enak banget untuk dimainin. Dan di sini aku mau mengkreasikan bentuk-bentuk 71 terus bendera Indonesia dan tanda love. Ya, ini dia. Yeay, akhirnya selesai juga. So ya, jadi segini dulu untuk tutorial aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, jadi hope you like it. See you on the next my videos. Bye. When you did